Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Guru di Hari Vlog Taram Taram. Oke bosku, sahabat-sahabatku, dalam video kali ini aku masih berada di dataran WTB. Apa itu? Welcome to Batam. Jadi di sini tempat landmarknya Batam. Jadi banyak jajanan kuliner yang ada di sini. Jadi apabila akhir pekan sangat ramai, dan juga tempat ajang selfie foto ada itu di sana, Bukit Welcome to Batam. Ya, jadi turis atau wisatawan lokal internasional sering mengambil foto di sini dengan background Bukit WTB Welcome to Batam. Yuk ikuti terus videonya seperti apa keseruannya. Let's go. Ya bosku, jadi sekarang ini aku berada di dataran ataupun tempat Welcome to Batam. Di sini banyak sekali aneka jajanan kuliner. Ini terlihat di samping kiri kanan banyak penjual yang jualan. Ada es, ada makanan, ada jajanan. Sangat ramai, terlebih kalau akhir pekan, satu minggu, pasti sore hari, terlebih malam, sangat ramai tempat ini. Bahkan tempat ini menjadi satu tempat yang mesti dikunjungi para wisatawan luar negeri, karena sering banyak sekali yang berfoto dengan background Welcome to Batam tuh, Bukit itu. Dan itu akan menjadi landmarknya Batam. Jadi para wisatawan lokal maupun luar negeri pasti singgah ke sini untuk berfoto ya dengan background Welcome to Batam. Sangat ramai tempat ini, dan kali ini aku juga lagi jalan-jalan nih untuk menikmati suasana akhir pekan ini. Dan nanti akan ada juga sepermainan ataupun foto dengan jenis itu, kuntilanak ada juga ya, yang horor-horor gitulah. Nanti ikut terus, pokoknya jangan sampai ketinggalan, ikut terus suasana keseruan berjalan-jalan di dataran Welcome to Batam. Pasti sangat seru, dan bagi warga Batam khususnya pasti sudah tahu ini tempatnya seperti apa. Namun bagi bos-bosku, sahabat-sahabat luar Batam, bagaimana kondisinya, ikut terus jangan sampai dilewatkan. Dan jangan lupa kalau ada iklannya jangan di skip, terus pantengin terus biar tetap maju dan berkembang. Oke bosku, let's go. Nah itu dia, itu yang horor seperti kuntilanak ataupun cundil bolong, yang nanti para pengunjung bisa berfoto dengan mereka dengan menyisihkan seikhlasnya uang dia taruh di kotak depannya. Jadi pasti sangat seru.
Dan sebelah sana tadi tempat parkir motor dan mobil. Jadi sangat rapi. Banyak berfoto selfie di depan ya, dengan background Bukit Welcome to Batam. Oke bosku, asli tempat ini menarik. Kalau dikunjungi sore hari jam setengah lima, jam lima sampai maghrib. Apalagi malam, malam bagus dengan suasana lampu. Dan ini ada orang yang berfoto dengan wow, seram sekali. Jadi kalau anak-anak itu agak-agak takut tapi senang juga. Ada juga nanti Pinipin, dan ini kalau malam biasanya ini kan lama nggak kepake karena COVID ya. Jadi mobil-mobil itu mobil hias. Wow. Dan ini dia. Mobil hiasnya kalau malam dengan kita goes, kalau kita ontel itu bagus untuk naikin dengan keluarga ataupun dengan teman sahabat. Dan juga pastinya ada ikon Upin Ipin, jadi anak-anak ini suka berfoto dengan Upin Ipin ya. Itu dia, welcome to Batam. Jadi bagi bos-bosku luar kota yang ingin ke Batam, inilah dia, boleh ikon Batam, harus mampir ke sini ke welcome to Batam. Karena bisa jadi inilah foto yang akan jadi kenang-kenangan buat bos-bosku dari luar kota. Pastikan singgah dan mampir ke welcome to Batam. Pasti asik, seru, aneka jajanan kuliner dan spot foto pastinya. Dan juga ada kampung NKRI. Jadi di sini ada spot-spot untuk foto ya. Kreativitas warga Batam yang ingin berfoto dengan background yang menarik ada di kampung NKRI yang ada di Welcome to Batam. Tengok seperti lihat, ya aneka hiasan. Ada yang bernuansa Doraemon dengan ornamen-ornamen yang sangat cantik dan menarik. Pastikan bos-bosku singgah ke Welcome to Batam. Seru dan pastinya akan menjadi momen yang sangat menarik. Oke bosku, sahabat-sahabatku, itu adalah tadi sekilas pemandangan yang ada di Welcome to Batam. Jadi buat bos-bosku, jangan lupa kalau ke Batam, singgah ke Welcome to Batam. Tempatnya asik, banyak kuliner, dan pastinya banyak spot-spot foto yang menarik. Oke bosku, yang belum subscribe, boleh subscribe. Dan saya ucapkan terima kasih.
See you and bye-bye, sehat dan sukses selalu. Bye-bye.